Tradisi kejut sahur dengan cara berselawat sambil memukul rebana memberi pengalaman unik kepada saudara baru Muhammad Adan Chua Abdullah, 54 tahun, bagi menyambut Ramadan tahun ini. Menurut bapa kepada dua anak itu, jika dahulu dia hanya mendengar mengenai kemeriahan aktiviti tersebut, kini dia sendiri berpeluang menjadi jam loceng kepada penduduk di komuniti rukun tetangga KRT Taman Klebang Putra 1 untuk mengejutkan mereka bangun sahur. Lebih manis lagi katanya, apabila dua anaknya berusia 11 dan 9 tahun juga turut tidak mahu melepaskan peluang menyertai perarakan kejut sahur itu. Sementara itu, pengerusi KRT Klebang Putra 1 Dr. Muhammad Azrul Azli berkata, penganjuran aktiviti kejut sahur tersebut diadakan bagi menghidupkan semula tradisi lama sekaligus mencipta suasana kampung di taman perumahan di bandar. Katanya program seumpama itu juga dapat merapatkan hubungan sesama penduduk. Selain memberi pendedahan mengenai budaya kepada generasi muda, program ini juga dapat melatih anak-anak bangun awal untuk bersahur. Program kejut sahur yang pertama kali diadakan itu merupakan inisiatif KRT Taman Klebang Putra 1 bersama Kelab Rebana Klebang Putra. Menerusi program itu, penduduk berarak menunggang motosikal mengelilingi lebih 400 kediaman di kawasan KRT berkenaan dengan mengalunkan selawat dan paluan rebana.